Oh. Teh botol yang 1 liter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sekilas ya, kita lagi belanja buat berbagi di hari Lebaran ya. Salah satunya itu dengan teh botol. Ya. Kita biasa belanja ada di Naga, teman-teman nih. Di Naga cukup murah-murah nih. Teh botol yang 1 liter harganya per botolnya cuma 6.950. Kecap juga hanya 19.500. Di antara swalayan yang ada di Bekasi, Naga memang paling murah kalau menurut saya pribadi ya, kalau menurut keluarga kita ya. Ini banyak promo juga, beli 2 gratis 1. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk beberapa saudara kita yang akan dibagikan, oke? Nih, barangkali ada yang referensi, yang mau cari referensi belanja, ini harga-harga yang ada di Naga Swalayan. Ini Naga Swalayan yang ada di mana? Yang ada di mana? Yang ada di Pekayon ya, Ayah. Yang ada di Pekayon, Kota Bekasi ini. Tuh, barangkali ada yang lagi cari referensi harga-harga. Referensi harga-harga putri salju ya. Ini ada juga kue lebaran, referensi harga-harga yang akan berbagi dengan saudara kita. Ini semangka berapa nih? Semangka lonjong 10.000 berarti ya? 1 kilonya. Hah? Mana yang bagus? Mau semangka lonjong? Ini kita cari yang semangka. Ini harga buah-buahan yang ada di Naga Swalayan Pekayon. Nah, ini beberapa harga kue-kue. Apa? Hah? Good time. Yaudah yuk, ayo ke Bunda dulu. Ke Bunda dulu. Apa? Cuma yang Gary mana? Wafer tuh berapa? Prong. Egg roll. Habis. Ya udah kue aja, ribet belakangnya. Ini lagi full pengunjung. Lagi banyak yang beli buat sanak familinya yang pulang kampung. Ayo Gres. Ya. Terbagi ya setiap tahunnya tradisi. Jadi kita menghilangkan tradisi. Buat siapa? Buat bagi-bagi. Buat bagi-bagi kan udah buat bagi itu. Ini harga-harganya. Wah segar loh. Ini banyak kue-kuenya. Oke, sudah cukup. Ayo. Sudah penuh. Ini deretan kue lebaran. Oke. Referensinya. Ini deretan biskuit, ada hatari, nisin, oleh-oleh. Jadi kalau emang mau itu nggak apa-apa, yang dia kasih. Ngapain ini dong? Ayah kan buat beli sprite, ah. Nih sprite 9.900, 10.000. Oh, ini daratan wafer, kuit. Nah, harga-harganya teman-teman. Ada Fanta. Oke, ini adalah harga-harga dari biskuit ya. Barangkali ada yang sedang cari referensi untuk tulisan sanak famili ya. Ada juga kue kering. Nah, harga yang ada biskuit. Wah, wow, banyak orang guys. Banyak orang, banyak ini belum. Kebetulan ini hari libur nih, hari Jumat. Ya, tanggal merah jadi banyak pengunjung nih. Tadi ini sudah ya, tapi kita latihan lagi, kita cari beras. Ini minuman. Itu masih ada di rumah. Yuk, let's go lanjut. Kita cari ke tempat sembako. Nah, ya, ini harga sembako yang ada di Naga Swalayan Pekayon. Oke, waktunya banyak dan mengantri guys nih. 2
minyak jadi maksimal 21.900. Jadi dibikin dua kali. Semua kasir ngantri ya guys, oke? Okay? Mudah-mudahan kalian. Ibu nda mau buat ini kan Re? Oh, itu ibu hamil, tau nggak? Alhamdulillah Ramadan ini dapat berkah, bunda ternyata hamil ya. Mudah-mudahan janin dalam kandungannya sehat selalu, berkah selalu. Semuanya ngantri guys, tidak ada kasir yang kosong. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tuh guys, ada 10 kasir ngantri semua. Bunda no. Oke, tuh. Semuanya full. Customer kasir. Oke, sekian dulu video kali ini. Berbelanja untuk saling berbagi dengan sama. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video rasid berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.